mommy do my two-step. Ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakkan. Begini cara buang air kecil. Seperti ini. Nah, karena kalau Anda lakukan seperti ini, insya Allah buang air kecilnya tiris. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukkan sedikit. Kita bungkukkan sedikit. Ditambah lagi dengan jari kita. Kita tekan bagian bawah. Sebelum bagian dubur di bawah ada, kalau kita tekan keluar lagi tuh. Keluar lagi tuh cairan. Tekan sedikit. Yang ketiga, istibra. Apa istibra? Perut kita tekan. Tiga, empat kali. Nah, itu klepnya terbuka. Kita dehem, klepnya terbuka. Dia akan tiris air kencingnya. Kira-kira jelas? Habis itu baru kita istinja. Baru kita istinja. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada majelis hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwaan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya, ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, Majelis Hakim, saya juga ingin mengingatkan masalah prokes yang saya hadapi ini. Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga, bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.